Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Kang Basir. Ini lagi di mana Bu Dewi? Ini lagi di kontrakannya Kang Ajat. Oh, ini di kontrakan Kang Ajat. Nih Kang, Bu Dewi itu kan Kang Ajat tuh kan kolektornya Katlia ya. Bu Dewi tuh suka banget sama Katlia, cuman Bu Dewi tuh kurang sehat. Pengen nanya-nanya gitu, selain di pot bisa enggak sih? Oh ya udah. Di itu gitu. Coba telepon Kang Ajat ya, telepon. Kang. Di mana ya Kang Ajat? Assalamualaikum. Kang, di sini aku. Kira itu Bu Dewi. Eh, Kang Ajat. Tahu dong, si Katlia bisa gak sih ditanam selain di pot? Bu Dewi punya potnya terus gak sehat kalau ditanam. Ih, bisa dong, kata siapa gak bisa. Iya, di Kang Ajat sampai berbunga. Kok bisa? Iya, gak percaya? Ini. Kalau ini yang belum berbunga nih ya. Ini yang berbunga nih. Tuh. Ini cuma di kayu palet doang Kang Ajat. Iya, kok dikasih ini? Ini kayu bekas kan? Iya, kayu-kayu. Bukan kayu bekas, Bu Dewi, itu kayu palet. Oh, maksudnya itu bekas palet gitu kan. Oh, gitu. Ini bisa berbunga loh. Iya dong, Kang Ajat. Ini pakai jambi-jambi Kang Ajat. Enggak dong. Kok bisa subur? Ini bukan ID-nya. ID-nya yang lama ini. Kok bisa subur sih Kang Ajat? Kayu palet diapain ini? Enggak diapa-apain. Enggak direndam dulu. Enggak direndam dulu Kang Ajat. Lucu deh ini ID-nya kan. Coba. Ya, aku banyak baca. Oh iya. Guara katonnya, why not walk? Guara katonnya, why not walk? Artinya apa Kang Ajat? Ya itu namanya itu, guara katonnya. Kang Basir tahu. Why not walk? Kang Basir tahu artinya. Lu enggak usah capek-capek. Jalan. Gua tanam di pohon aja. Why not? Jadi enggak pakai ini ditempel juga katanya mau. Iya, mau berbunga lainnya kan ditempel. Kalau udah tinggal kan kalau pot katlia tuh harus khusus ya kak ya. Jangan-jangan ini doang yang di kayu. Banyak ini mana? Tuh liatin tuh ini di kayu ini juga pernah berbunga tuh. Kok bisa sih Kang Ajat? Ini kuai Maiden Hall. Maiden Hall. Ini ada ini katlia ini why not walk yang merah nih. Why not walk doang nggak ada. Why not nggak ada walk-nya. Kalau yang ini kan why not walk. Kalau ini why not doang. Terus ini ada silangan dari dasar pola juga. Tapi ini belum berbunga nih kalau yang ini. Ini bisa dibawa pulang. Nanti tunggu di split. Nah ini, ini. Nah terus ini juga ada nih. Ini juga rajin berbunga juga ini. Ini. Tahu ini apa? Ini namanya itu yang biasa kita sebut lah Bu Dewi gedingan. Hawaiian Star. Hawaiian apa? Hawaiian Star High Singing kalau ini nih tuh. Ini juga sering itu banget rajin berbunga. Ya bunganya. Rajin banget mau lihat. Jadi sebenarnya enggak usahlah khusus pot katlia juga bisa ya sebenarnya. Bisa. Ini juga tuh bunga ini seperti ini tuh dia jadi, hidup dengan baik. Kalau Bu Dewi di rumah enggak punya pot katlia juga enggak usah takut ya. Enggak usah takut, kita family kalau aja dia hidup gitu dengan baik gitu loh. Ini juga masih ada lagi nih, tapi ini memang hujan. Aduh hujannya ini. Aduh ini susah ternyata. Wah, ini mah dari talenan ya Kang Ajat. Ini dari kayu bekas tuh. Ya. Kamu punya Bu Dewi. Ini namanya Cindy Perfume. Ini wangi ya? Wangi, udah ada soalnya ada perfume. Tapi ini rajin berbunga enggak? Ini belum, baru tanam beberapa bulan lalu. Akarnya beberapa bulan, akarnya udah binal-binal manis. Padahal ini akar cuma ditempel segini doang tuh. Tapi dia berbunga, akarnya udah bagus. Jadi kalau kita nanam itu, katlia itu, ini kan tanya itu gundul teh. Akarnya itu jelek banget gitu kan. Terus Kang Ajat cuma kasih moss hitam dikit, langsung diikat pakai benang kayak gini tuh. Langsung diikat-ikat gitu. Nyari benangnya kemana? Ini nyari tukang jahit juga banyak. Ada ya? Banyak lah yang jual lah yang kayak gini. Kalau ada yang tukang jahit beli benang gratisan. Boleh. Tadi kan ada tukang jahit ya. Iya. Jadi posisinya si mosnya di belakang akar ya, bukan di samping akar ya. Iya, cuma dikini aja sih, sebenarnya cuma buat pendingin aja biar dia merangsang akarnya tumbuh gitu loh. Ini kan akarnya tumbuh tuh Kang Bu. Oh iya. Ini udah mau tunas lagi nih dia nih. Oh iya, ini nih tunas baru ya. Tapi ini karena musim hujan jadi agak ada yang busuk-busuk juga akarnya, enggak semuanya kayak gini nih. Jadi ada yang busuk. Musimnya juga, musim hujannya lumayan curahnya tinggi. Ini juga sama sih itu. Tapi insya Allah sih kalau kayak gini aman kalau namanya ditempel di kayu itu. Lebih aman itu. Ya soalnya akarnya nggak kerendam ya. Nggak kerendam sama lebih terkontrol sama kita gitu kan akarnya itu. Dia kalau dia busuk kelihatan, kalau dia sehat jalan juga kelihatan gitu kalau dipakai kayak gini. Jadi biarkan akar itu bernapas dengan lega kali gitu iya, ya. Posisi nanamnya itu
gitu. Aduh, Kang Basir jangan digoyang-goyang. Oh iya. Hujan baru hujan di rumah. Oh, udah hujan. Posisinya nanamnya si mos itu ada di belakang akar ya, bukan nutupin akar ya. Kayak gitu deh itu. Jadi intinya di kayu juga hidup kan. Hidup ya. Oh, ini juga ini kan. Ya ternyata kayak gitu deh. Ini mau apa-apaan ini? Mau apa-apaan ini judulnya? Mau ngerampok? Ini jangan. Judul video mah terserah Kang Basir, Kang Ajat. Yang penting ini yang di kayu diambil. Ini jahat. Sobat Dewi dan Kang Basir, Kang Ajat. Jangan iya. Dapat semuanya di bawah. Ya. Kalau gitu, tetap jangan lupa di komen. Oh, di subscribe, di like juga. Dinyalain lonceng notifikasinya juga ya, oke? Kita cuma channel jalan-jalan. Channel jalan-jalan. Pengen koleksi adalah ya. Adalah ya. Tips and triknya mungkin ada juga ya, walaupun sedikit. Kemana ya?